Tuh. Hei, Anda tertawa. Aduh, kenapa ya? Padahal teh garing gitu. Aduh, maaf atuh ya. Yang tadi teh ya, itu orang yang pakai baju ayam tadi. Minasan, konnichiwa. Wah, rame banget hari ini, ada apa ya guys? Jadi hari ini bakal beda dari biasanya guys, karena kita mau nge-reactionin lagi ya Hikaru. Jadi satu video yang isinya tuh kumpulan prank-prank atau mungkin kayak hal-hal lucu yang berhubungan di Jepang kayak gitu ya. Nah, kali ini kita nggak cuman berdua, jadi di sini ada dua orang tim juga nih dari Wagomu Japanese Class. Mungkin mereka biasanya di belakang layar. Kali ini kita di belakang layar. Kita masukin mereka di sini ya, teman-teman ya. Oke, dan nanti ada challenge-nya juga buat yang ketawa, dia harus ada baca baca. udah garing belum mulai. Harus ngasih mungkin kayak satu hal yang dia ketahui tentang Jepang atau mungkin satu kosakata untuk nambahin kosakata di kamus personal kalian guys. Gimana? Siap enggak? Siap. Yo, ini namanya Riki Sang dan ada Opik Sang. Hai. Oke, sah. Hajime masyo. Well, mari kita langsung aja mulai videonya. Okay. Let's go. Aku gak akan ketawa. Aku juga. Baru mulai loh. Baru mulai. Aku bisa nyoba dibilangin bahasa yang kalau juga ketawa. Iya guys. Padahal kita udah cool. Kayak udah cool gitu. Oke, jadi tapi ini aneh nih ya. Kayak dia lagi apa sih cuci itu? Itu bukan sih yang biasanya buat ini. Itu sebenarnya buat ini sih ngisi air minum ini buruk. Terus anak kenapa ketawa? Emang iya ya? Itu dia aja biasa aja. Oke, silakan kosakata atau fun fact tentang Jepang. Mungkin kosakata sih. Kosakata apa nih? Apa? Desione. Apa itu teh? Artinya desione. Artinya? Apa dong? Apa mungkin coba? Mungkin Ikaru Sensei tahu. Oh iya, apa artinya? Desione tuh artinya kayak apa? Kok jadi bingung juga? Artinya kayak begitulah gitu. Iya. Oh gitu ya, gitu loh. Ya gitu. Gitu loh guys. Ya udah. Gitu. Well, next kita lanjutin lagi ya. Kagawat nih. Maaf. Oke, atuh gimana atuh dah? Dia tuh masuk ke situ atuh. Enggak ketawa lagi. Tolong disensor ya teman-teman ya. Soalnya aku udah tahu dia pasti akan melakukan sebuah kebodohan dan ternyata dia kecemplung ke dalam sebuah lubang gabus. Oke. Apa tuh ya? Kalau dari aku mungkin kayak aku mau ngasih fun fact aja, mungkin nama salah satu seni tradisional Jepang pada zaman dulu ada yang disebut dengan kabuki. Oke. Jadi kayak apa ya? Kayak teater kabuki. Tapi dia tuh pakai baju yang benar-benar meriah gitu loh, dengan hiasan wajah yang juga bagus kayak gitu, namanya adalah kabuki. Ya, begitulah. Di Sunda apa? Kabuki. Oke. Okay. Receh banget. Mari kita lanjutkan lagi. Cik. Nah, yang lari nih. Tuh. Kayak Anda tertawa. Aduh, kenapa ya? Padahal teh garing gitu. Padahal cuma kecemplung doang kan. Iya, udah tahu lagi. Aduh, ya. Aduh, apa ya? Silakan, hukuman Anda. Oke, aku sharing ini deh, kosakata deh kalau gitu. Boleh. Kosakata, prank tapi dalam bahasa Jepang. Oh, apa tuh? Aku belum tahu loh. Itu tuh dokkiri. 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 Selamat, Anda kena dokkiri. Nah, iya kayak gitu. Dokkiri itu jadi kayak artinya prank gitu. Prank. Oke, okay, guys. Nambahkan kosakatanya, gitu. Tulis di kamus personal ya. Oke. Diketok doang. Luar biasa. Daijoubu desu ka? Anda ketawa ya, hahaha. Sudah gitu.
Siapa kata nih? Satu kata. Iya, baiklah, aku akan berikan satu kata. Baiklah, kata kerja aja kali ya. Oke. Warau, tertawa. Oke. Oke, yang bikin ini ketawa tuh kayak mukanya dia tuh kenapa, kasihan banget tuh. Kayak khawatir gitu. Khawatir banget gitu. Next, kita langsung lihat lagi yuk. Trambeto. Domu. Trambet. Deng. 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 Gak kuat deh. Ini gila banget. Oke. Bahaya. Ini kan travel ya. Terus dia bilang trambet. Trambet. Aduh, oke. Oke. Okay. Ah, apa dong teman-teman? Yang... kosakata kali ya buat kalian. Apa ya? Apa ya? Kalau kosakata aku ada sih. Mungkin yang masih berhubungan dengan ini kali ya. Humor. Humor okay. Tuh bahasa sarapannya juga yumoa gitu kan. Iya, betul. Nah, itu sarapan. Teman-teman, itu ditulisnya pakai kata kana. Yumoa. Yumoa. Yeah. Artinya humor. Oke. Okay. Okay. Yuk lanjut lagi, guys. Nggak dihitung. Ngitung 1-100 ya. Baik, kedua. Tenten. Kayaknya temannya Naruto. Kayak aduh. Iya, gila banget itu. Oke. Oke, jadi apa nih? Ya? Kalian pilih apa nih? Apa ya? Mau fun fact, mau kosakata. Ayo. Apa ya? Hikaru dulu deh. Boleh. Okay. Aduh, apa ya? Bentar, kosakata deh. Kosakata apa ya, kosakata yang berhubungan deh sama ini kalau gitu. Boleh. Acara televisi. Ah, acara televisi. Banggumi. Banggumi. Oke, masukin langsung acara. Ke kamus ya. Okay. Nah, Bang Opik, bagaimana Opik Sang? Kayaknya berhubungan sama yang video tadi. Oh, apa? Apa ini? Tadi kan orangnya ada yang jahil. Iya. Ya, bahasanya mah apa ya? Jahil. Itazura. Itazura. Itazura tuh playful gak sih? Kayak jaya playful gitu ya. Oke, bagus nih, ada kosakata apa ya? Kata sifatna gitu apa ya? Itazurana. Iya. Itazura. Oke, masukin guys. Kata sifatna okay. Itu. Oke, masih kuat yuk. Oke, coba ya. Let's go. Siap-siap. Siap gak? Ready. Oke, okay. Cus. Kenapa sih? Kayobi. Maaf Pak tuh ya. Yang tadi tuh ya. Itu orang yang pakai baju ayam tadi. Kenapa sih kayak gitu? Emang orangnya gitu. Oke, okay. Tadi dia ditanya apa? Kayobi. Tadi tuh ditanya Kayobi apa gitu. Yeah. Kayobi itu kan ada. Ayo hari apa coba? Kayobi itu hari Selasa. Gitu. Tapi dia kayak apa gitu tadi? Tadi dia ngomongnya kaviar gitu. Itu makanan. Kesel mentang-mentang depannya sama-sama K gitu ya. Aduh, apa dong yang harus aku kasih ke kalian? Ilmu aku udah habis. Ayo, masih banyak. Apa ya yang harus aku kasih? Kalau tadi aku udah ngasih warau tuh tertawa. Ya, sekarang aku kasih kata bendanya aja. Warai. Oke. Tawa ya. Tawa. Itu kata benda, guys. Oke, okay, next. Mari. Oh.
Oke. Ini aneh banget sih guys, mohon maaf ya. Dia ada satu korban ya. Lagi, oke. Baiklah, ini susah sih, mohon maaf ya. Silakan. Sesuai kata dia ekspresi wajahnya ya. Iya. Hyoji. Hyoji atau Hyojo? Ayo. Hyojo. Hyojo. Hyojo adalah ekspresi wajah. Ya, tadi kan wajah. Baiklah, itu kosakata baru ya. Ricky. Oh, dan saya paling karena tadi ketawanya. Ini apa jadi bikin kaget, jadi saya ikut ketawa. Bikin bikuri. 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 Kaget. Bikuri shita. Oke, ini dikit lagi nih guys, tapi udah makin susah ya. Oke. Kalau di close up. Itu gak sakit apa ya? Ya ampun. Bener-bener mouse fishing ya. Literally guys ini, oh my god. Miris anjir. Sakit gak sih? Mau coba? Enggak mau. Gitu ya. Mereka tuh harus, kenapa tempatnya di sini lagi? Ya kenapa ya? Nyari gara-gara ya gak sih? Mereka juga nggak boleh ketawa guys. Oke. Oke. Gimana kalau teman-teman di rumah pada ketawa, nggak boleh komen di bawah ya. Atau mungkin kalian punya rekomendasi video lain mungkin yang harus kita reaction, mau horor atau apa lagi ya? Biasanya horor menarik ya. Oh, kayak horor menarik. Horor menarik. Boleh submit aja teman-teman langsung di kolom komen, mungkin kasih linknya juga boleh. Oke, apa lagi nih? Selesai. Ada lagi yang mau kalian ceritakan? Ternyata bertahan ya padahal ini ya, hebat. Oke deh kalau gitu teman-teman, mungkin kita akan bertemu lagi di next video. Teman-teman jangan lupa buat seperti biasa like, comment dan juga share. Dan yang paling penting adalah subscribe biar gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Oke deh, kita pamit. Bye-bye. Mata nih.